ada manfaat fi ulum isi darinya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yabkhuluna wa ya'muruna nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah min fadli wa antadana lil kafirina azaban muhina والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا Salakallahu al-Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina mubtadaun, itu i'rabnya jadi mubtada. Jadi memang kalimat tidak keluar daripada mubtada khobar jumlah ismiyah. Fi'il fa'il jumlah fi'liyah, enggak keluar dari itu. Makanya kalau kita ngaji tahu mana mubtada, mana khobar, mana fi'il fa'il maf'ul, naibul fa'il, itu pokok. Insyaallah kalau itu udah bisa, insyaallah kesononya mudah. Kalau fi'il fa'il belum tahu, mubtada khobar belum tahu, artinya isim mana, fi'il mana belum tahu, sulit. Ini itu yang pokok itu. Yang pokok kita dalam mengaji, ya, nahu sorob, itu yang pokok. Kalau mubtada khobar belum kenal, fi'il fa'il belum kenal, habis baca fi'il kasrah, ah ini alamat, belum kenal dia. Jadi kita kenalin, ini mubtada. Maka setiap mubtada nanti ada khobarnya, cari khobarnya siapa. Apa khobarnya ya? Mana khobarnya, mana? Ya, seperti diberitakan di sini, kita cari mana khobarnya, ini mubtada, khobarnya mana? Allazina, orang-orang yang mubtadaun, i'rabnya jadi mubtada dia, ya bakhuluna, yang pelit, kikir, bima yuhibbu alaihim, dengan apa yang, bima yajibu alaihim, dengan apa yang wajib atas mereka. Ya, memberikan nafkahnya, dia wajib memberikan nafkahnya. Nah, itu orang pelit. Padahal dia mempunyai kewajiban untuk membayar zakat, tapi dia enggak berikan, itu namanya bakhil. Ya, punya duit banyak tapi kagak sedekah, bakhil. Apalagi ini bulan Ramadan, ini bulan sedekah. Ya. Jangan sampai enggak bersedekah walaupun sedikit. Wa ya'muruna an-nasa, dan mereka memerintahkan orang-orang bil bukhli, dengan pelit, bihi, dengannya, dengan hartanya. Jadi udah dia pelit,
merintahin orang untuk pelit. Nah ini buruk sekali. Udah pelit, merintahin orang untuk pelit. Nah. Pelit ngajak-ngajak nih dia nih ya. Iya. Wa yaktumuna, dan mereka menyembunyikan ma atahumullah min fadli, akan apa yang telah Allah berikan kepada mereka min fadlihi, daripada karunia-Nya. Mereka sembunyiin, Allah berikan kepadanya karunia Allah, dia sembunyiin. Apaan karunia Allah yang Allah udah berikan kepadanya? Minal ilmi, daripada ilmu, disembunyiin sama dia. Orang minta enggak dikasih. Ya. Ya, dikasih tapi harus bayar dulu yang bermahal. Orang enggak mampu. Jangan begitu. Wal mali, dan harta dia sembunyiin. Enggak mau sedekah. Siapa mereka? Wahumul Yahudu. Mereka adalah orang Yahudi. Makanya kita jangan seperti sifat orang Yahudi. Mana? Tuh. Yang menyembunyikan karunia yang udah Allah berikan. Itu sifat orang Yahudi. Nah, kita jangan sampai bersifat demikian. Wa khabarul mubtada'i, khabar mubtada'nya adalah lahum wa'idun syadidun. Ini khabarnya. Jadi orang-orang yang pelit, dan mereka itu memerintahkan orang-orang untuk pelit, dan mereka menyembunyikan apa yang Allah telah berikan kepada mereka daripada karunia-Nya, bagi mereka mendapati wa'idun syadidun, ancaman yang sangat keras. Orang yang pelit. Jadi orang yang pelit siap-siap itu. Wa atadna lil kafirina, dan kami telah siapkan ya lil kafirina, untuk orang-orang yang kafir ya, kami siapkan untuk orang-orang kafir bizalikan, dengan demikian itu wa bi ghairi, dan dengan yang lainnya azaban muhinan, akan azab yang menghinakan. Ya, orang kafir dan diazab dengan azab yang menghinakan, zaihanatin, yang menghinakan. Ya, hukuman yang menghinakan. Ini kayak ada orang dihukum, umpama dia melakukan pelanggaran. Dihukum, umpama saja kecil, dihukum berdiri, diliatin sama orang banyak. Malu enggak? Malu, itu namanya zaihanatin, menghinakan. Tapi kenapa itu tahu itu menghinakan masih dikerjain juga ini? Kenapa masih dikerjain juga? Nah, jadi jangan dikerjain ya. Kalau sampai ada sesuatu yang dapat menghinakan diri kita, jangan dikerjain. Ya. Nah, kalau umpama kita udah melakukan pelanggaran, kita nggak mau dihukum, itu lebih menghinakan lagi. Udah dapat pelanggaran tapi enggak mau dihukum, ini lebih menghinakan lagi. Maka tanggung jawab kalau kita udah melakukan pelanggaran. Siapa yang berani berbuat, maka berani tanggung jawab dan taubat. Wallazina, dan orang-orang yang atfun alallazina qablahu, itu ataf atas allazina sebelumnya. Yunfikuna amwalahum, dan orang-orang yang menafkahkan harta benda mereka, ria'an nasi, karena ria kepada orang-orang, mura'ina lahum, ria mereka ya, kepada mereka ya, beramal pengen ada ya nilai di hati orang lain. Beramal pengen ada nilai di hati orang lain.
wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan juga tidak mereka beriman kepada Allah dan juga tidak dengan hari akhir. Ya. Jadi orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena riya kepada orang-orang, kepada manusia, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman dengan hari akhir. Siapa? Kal munafiqin, seperti orang-orang munafik. Wa ahli makata, dan ahli maka. Wa man yakun syaitanu lahu qarina, dan siapa saja yang setan baginya itu teman, siapa saja yang setan itu temannya, sahiban, setan itu temannya, ya'muruhu, ya'malu bi amrihi, dia beramal dengan perintah setan, kahaulai, seperti mereka, bi saqarinan huwa, maka itu adalah seburuk-buruk teman dia. Itu seburuk-buruk teman tu setan. Jadi siapa yang setan dia jadikan sebagai teman, maka setan itu adalah seburuk-buruk teman. Setan itu ada dua, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, setan. Jadi setan ada dua, ada dari bangsa jin dan bangsa manusia, setan. Nah. Jadi kalau ada manusia perbuatannya perbuatan setan, jangan ditemenin. Karena itu setan, bahkan lebih keras, lebih bahaya setan manusia daripada setan jin. Setan jin kita bacain a'udzubillahi samiil 'alim minasyaitonir rajim, kabur. Di rumah kosong kita bacain rame-rame, umpama surah Al-Baqarah, setannya kabur, terkencing, kencing. Coba kalau manusia kita bacain a'udzubillahi minasyaitonir rajim, marah dia, gua geprak lu, emang gua apaan ini. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Wa madza 'alaihim, dan apa ya? Apa keberatan gitu atas mereka, ala ya. Apa keberatan atas mereka? Lau amanu billah, jikalau mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa anfaqu, dan mereka menafkahkan, mimma razaqahumullah, daripada apa yang telah Allah berikan rezeki mereka, ayyu dararin alaihim, ya. Madarat apa atas mereka pada demikian itu? Ya, apa memberikan nafkah yang telah Allah berikan? Mendaratnya apa? Kita semakin banyak sedekah, insya Allah semakin berkah. Jangan juga kita sedekah, anak bini kita kagak makan, ya jangan juga begitu. Jangan, nggak boleh. Ya. Nulungin orang tapi diri kita celaka, jangan. Ya. Kita dulu, nah baru yang lain. Wal istifhamu lil inkari. Istifham itu inkar namanya. Wa madza, wa madza. Walau masdariyatun, launya namanya masdariyah, aila darara fihi. Artinya enggak ada madarat padanya. Ya padanya, pada iman kepada Allah enggak ada madarat. Wa inna madararu, hanya saja madarat, bahaya, ya fi ma alaih, pada apa yang mereka atasnya, pada apa yang mereka lakukan, itu yang bahaya.
wa kana Allahu bihim alima, dan adalah Allah kepada mereka maha mengetahui. Fayujazihim, maka oleh karena itu Allah balas mereka. Allah balas mereka bima amilu, dengan apa yang sudah mereka amilu kerjakan. Innallaha la yazlimu ahadan, sesungguhnya Allah tidak menzalimi akan seseorang. Misqala wazna zarratin asghari namlatin, walau seberat ya mizi zarah, seberat timbangan zarah ya, asghari namlatin, paling kecil semut, sekalipun paling kecil semut ya, yang kusuha, yang Allah kurangkan akan dia min asanati, daripada segala kebaikannya, au yazidaha fi sayiatihi, atau Allah tambahkan dia pada segala keburukannya, enggak, la yazlimu mithqala dzarratin, Allah tidak berbuat zalim sekalipun dengan seberat mizi zarah, sepaling kecil semut. Allah enggak mengurangkan kebaikannya, Allah enggak menambahkan keburukannya. Siapa yang berbuat kebaikan dibalas sama Allah, siapa yang berbuat keburukan dibalas sama Allah. Wa in taku azzarratu hasanatan, dan jika ada zarahnya itu satu kebaikan, mizi zarahnya itu satu kebaikan, min mu'minin, daripada satu orang mukmin, wa fi qira'atin bi rabbi, pada satu qira'at dengan rafa, hasanatun ya, fa kana tamatun, maka kananya tam. Dan jika ada ya kebaikan, wa in taku hasanatun ya, gitu itu tamnya. Kalau di sini wa in taku hasanatan ya, jadi kananya nakis, yudha'ifha, dan jika ada mizi zarahnya itu satu kebaikan saja, yudha'ifha, maka Allah akan lipat gandakan dia, min asrin ila aksara min sabai mi'atin, dari 10 sampai lebih daripada 700. Wa fi qira'atin, pada satu qira'at, yudha'ifha bitasdid, dengan tasdid. Jadi bukan yudha'ifha tapi yudha'if pakai tasdid. Wa yu'ti min ladunhu, dan Allah berikan dari sisinya, ay min indihi, maksudnya dari sisi Allah, minal mudha'a ma'al mudha'afati, serta berlipat ganda Allah berikan ajran azimah, akan balasan yang besar. La yuqadiruhu ahadun, tidak ada satu orang pun yang dapat mengkadarkan dia, memperkirakan dia, enggak ada. Jadi wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran aziman, dan jika ya, biji zarahnya itu satu kebaikan, jadi kebaikannya itu ada seberat biji zarah, sekecil apapun biji kebaikannya itu, yudha'ifha, Allah akan lipat gandakan dia, wa yu'ti min ladunhu, dan Allah akan berikan dia daripada sisinya ya, ajran azima, akan balasan yang besar. Yang orang, satu orang pun enggak ada yang bisa memperkirakan berapa tuh. Kalau yang beri maha memberi, maha kaya, maha kuat, sedikit diberi dia kasih, banyak dikit menurut pandangan kita. Banyak. Banyak.
Pada umumnya begitu, ya, pada umumnya begitu. Presiden hadiahkan hadiah sama kita, ya, udah pasti umumnya, ya, umumnya hadiahnya besar menurut pandangan kita. Fakaifa hal kufari, maka bagaimana keadaan orang kafir? Idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin, apabila kami datang dari setiap umat bisyahidin, bisyahidin yasyhadu, yang menyaksikan alaih atasnya, wa nabiyuha, yaitu nabinya. Wa ji'na bika, dan kami datang kepada engkau ya Muhammadu, wahai Muhammad, ala haulai, kepada mereka syahidan, menjadi saksi. Yawma izin yawaddul ladzina kafaru wa asaw rasula law tusawwa bi'imul ardu wa la yaktumuna Allah aliza. Salakallahul azim, wallahu a'lam bissawab.